pemain kunci Persik Kediri Arthur Felix Silva dan Jonathan Machado dipastikan bisa diturunkan lawan PSM Makassar Selasa 18 Januari 2022. Jonathan Machado dan Arthur Felix pada pertandingan sebelumnya belum bisa dimainkan karena akumulasi kartu kuning. Akibatnya, pada pertandingan sebelumnya lawan Persikabo 1973, Persik Kediri alami kekalahan 2-1. Pasalnya, Arthur Felix Silva dikenal sebagai sosok pemain belakang yang tangguh dalam menjaga pertahanan Persik Kediri. Pun termasuk Jonathan Machado, pemain asal Brasil ini dikenal lincah dan membahayakan gawang lawan di lini depan. Kini kedua pemain kunci ini dipastikan siap diturunkan saat Persik Kediri hadapi PSM Makassar.